Nah, halo semuanya, ketemu lagi di channel aku. Selamat datang di channel aku. Buat kamu subscriber baru, hai, semoga betah di channel aku. Dan buat subscriber yang udah lama, makasih untuk kalian tetap setia nonton video-video aku. So, kali ini jadi sebenarnya ini aku udah ngeliat kan videonya si Alisa. Ternyata si Alisa juga pakai bajunya tuh mirip sama Sims aku, dan itu nggak sengaja banget pas si siapa Aurora ini jadi alien, jadi bajunya hampir mirip, jadi kita kayak kembar gitu ya sama Simsnya Alisa. Dan aku nggak tahu sih, nanti kayaknya ini aku salah deh di bagian dia berubah jadi manusia, kupingnya masih kuping alien. Nanti mungkin bakal aku ganti, soalnya aku bingung kan, di peraturan katanya mesti ada apa sih ciri khas dari aliennya itu, jadi aku nggak tahu. Dan mukanya tuh bener-bener aku nggak tahu ini manusia atau alien beneran. Nanti komen ya misalnya menurut kalian itu bagus apa enggak. Semoga sih bagus sih. Pokoknya aku bikin sih, aku tuh rambutnya ngikutin dari Aurora itu, terus kupingnya kayak gitu, kulitnya ya udah, terus kayak gitu sih. Pokoknya alien aku bingung tau gak sih. Aku pas bikin ini agak lama, soalnya alien itu mesti bikin dua macam Sims. Yang pertama Sims yang jadi alien, yang kedua Sims yang berubah jadi manusia. Jadi ini mungkin emang agak lama sih kreatif Simsnya ya. Jadi ya kayak gitu. Oke, okay, so ini dia Aurora Opelia. Nanti kalian bisa lihat trace-nya di gameplay aku. Yuk kita mulai main aja. Halo Mina.
rules-nya, peraturan untuk main di challenge ini. Sebenarnya sih nggak begitu sulit banget sih, dan kayaknya challenge ini baru. Dan aku bakal tampilin sini picture-picture yang aku dapat dari rules-nya. Ini dari Tumblr, dari gurazu.tumblr.com. Dan ini peraturannya, kita harus tinggal di any empty lot in Oasis Spring. Jadi harus di tempat kosong yang ada di Oasis Spring. Budgetnya nanti kita uang jadi nol. Terus challenge-nya itu akan tuntas ketika kita mendapatkan level 10 di Rocket Science. Kedua, kamu harus date dengan manusia. Ketiga, kamu harus membuat upgrade dari roket itu selesai dan dapat pergi ke Sixth Planet. Dan ada limitation-nya. Limitation itu adalah suatu hal yang kita gak boleh lakuin di challenge ini. Itu yang pertama, kamu gak boleh membuat dinding atau menggunakan teknologi modern. Kedua, kamu tidak boleh pergi dari World Oasis Springs dengan sendiri, kecuali kalau misalnya kamu ditelepon oleh seseorang untuk jalan-jalan or dating. Terus ada lagi, cheats gak boleh, of course. Terus kamu sims-nya harus memiliki unnatural, unhuman attributes seperti mata. Jadi di dalam sim kita harus memiliki satu hal genetik dari aliennya itu, seperti kuping, mata, gigi, atau ya seperti itu deh. Terus yang terakhir, sims must be sterile. Ini jadi yang terakhir ini aku agak bingung kan, sterile tuh maksudnya apa. Terus tapi aku nanya kata Dita, jadi maksudnya gak boleh hamil. Okay? Jadi sims kita gak boleh hamil. Okay? Terus jadi challenge ini nanti bakal update setiap hari Senin jam 3 sore. Jangan lupa untuk turn on bell-nya. Dan kalian masih nonton video Simstuber yang lainnya, soalnya aku bakal kolaborasi lagi dengan Simstuber ID, yaitu dengan Sebastian Simstuber, Yulian D yang double-nya 2, terus sama Little Shiryo. Tapi kali ini mungkin simply bilang gak ikutan. Pokoknya kalian tetap harus cek juga video mereka, mungkin mereka punya cerita yang berbeda dengan ceritaku. So, jangan lupa untuk dicek. Dan sebelum kalian nonton game ini, jangan lupa untuk like, share ke teman kalian, dan subscribe aku juga ya. Okay? Jadi, ya, aku ngejelasin juga deh sinopsis dari seri challenge ini. Jadi ceritanya, si Aurora ini dulu adalah alien yang tinggal di Six Sams, dan dia tuh masuk ke lorong waktu gitu, terus malam ke Oasis Spring, dan dia pengen balik lagi ke Six Sam, dan dia gak tahu apa-apa tentang di Oasis Spring itu dunia manusia, dan dia tuh pengen pokoknya balik dan berusaha untuk kesana. Okay, so, daripada aku terlalu banyak ngomong, kita mulai aja yuk. Welcome to Aurora Time Machine Part 1. Okay, semoga kalian suka dengan seri ini. Jadi, hal yang pertama yang mau aku lakuin itu adalah nge-cheat dulu, karena uang aku masih ada 18.500, jadi kita harus cheat dulu uang kita. Cheats true money no. Okay, dah, kita udah nge-cheat uang. Dan mumpung mood aku lagi banyak karena kita butuh bertahan hidup, sebenarnya kalau kita gunain HP boleh gak sih? Okay, kita langsung pergi aja yuk untuk cari uang. Misalnya tunggu di dekat sini aja dulu deh, mungkin maybe we can find rocks gitu. Tunggu, wait. Kali aja di sini ada sesuatu. Pengen sih tadi aku langsung ke taman gitu kan. Kalau nggak salah kan di Oasis Spring itu taman itu udah paling banyak banget tuh batu-batuan. Di sini sebenarnya aku senang sih kalau misalnya kita bertahan hidup di Oasis Spring, karena di sini banyak banget batu. Jadi tuh ya mungkin lebih gampang, cuma tapi nggak nemu karena ini baru spawn lah ya. Gimana mau nemu? Apa kita fishing aja? Jadi di sini ada yang dik batu gitu loh. Mungkin kayak batunya belum spawn gitu deh. Sedih banget sih. Atau nggak kita langsung pergi ke taman aja yuk. Ntar kalau aku udah kesana nggak ada lagi. aku nemu nih satu. Okay, cuma satu doang. Dik dong Aurora. Aku manggilnya apa ya? Aurora. Bukan Aurora yang ini ya, yang di Disney Putri Sleeping Beauty. Ini Aurora versi alien. Menurut kalian dicanci gak sih? Kalau canci komen ya. Jangan lupa untuk like juga kalau menurut kalian since aku canci. Dan jangan lupa untuk nonton video Simstuber ID yang lainnya. Okay? Okay, semangat lah. Setiap selalu deh aku selalu memulai series dengan bertahan hidup. Kenapa ya? Tapi menurut aku bertahan hidup itu menyenangkan. Di Sims pun jadi kayak ada tantangan gitu. Okay, ini udah. Ini ada dua lagi Aurora. Semangka.
Dan aku nanti bakal nyariin pasangan, iyalah pasti lah ya. Wah, tuh kan beneran nih, Oasis Spring tuh sumber batu, segala batu, bersyukur sekali. Tapi kali ini sih, kalian jangan bosan ya, kita bakal selalu di Oasis Spring sebelum kita menemukan teman untuk ngajakin pergi-pergi. Karena di sini tuh gersang banget, kayak yang ada di The Sims 2. Kalau kalian pernah main The Sims 2 ya, itu ada tempat yang banyak alien juga namanya, yang gersang-gersang kayak gini, cuma di Oasis Spring aja. Oke, kamu udah dapat banyak belum? Kita harus bisa nih, soalnya aku belum. Oh ya, aku juga pengen take a job. Mungkin kayaknya kita cocok. Oh ya, mesti naik rocket science itu ya. Langsung get a job aja. Tapi kan kita nggak boleh pakai teknologi, cuma kita boleh pakai HP. Itu teknologi bukan sih. Saya kalau misalnya nggak pakai teknologi nggak boleh pakai komputer dong. Terus gimana mau find a job? Di sini kan nggak ada newspaper. Jadi ya sudahlah ya, HP terkecuali. Aku nggak tahu ya. Ini juga kayaknya ini aku lagi versi alien ya. Mereka pada tahu nggak sih Sims yang lain? Oke, welcome Wagun. Aurora itu tuh tetangga kamu benda tuh welcome Wagun. Aku masih nyari duit. Oke, abis ini aku back to home. Lumayan kita kenalan dulu ya. Abis itu baru nanti pengen pergi travel kan, biar kita bisa travel-travel. Mungkin menemukan jodoh seseorang. Wah, dia lumayan nih. Baru main langsung ketemu yang lumayan. Marco Kimble. Oke, tunggu. Find a job. Wah, tunggu, aku akan jadi rocket scientist di sini ada gak sih? Water Jason is a great again politician. Astronot. Sebenarnya sih katanya gak mesti jadi astronot sih, cuma kan aku gak ada limitation buat kerja kan ya. Jadi kayaknya gak apa-apa deh kerja, ya kan? Jadi aku akan pilih jadi astronot. Sekalian buat naikin rocket science juga. Jadi intinya sih, nih kita coba invite Neverworld lah. Kita ajak ke rumah si Marco ini. Marco A ganteng. Jadi tuh walaupun dia adult ya, adult tuh kan aku jadi lupa ngomong. Jadi kayaknya gak apa-apa sih kerja. Jadi sekalian aku mau cari informasi kan, kita kerja jadi astronot. Kali aja kita bisa balik ke Six Sam ya enggak sih Aurora. Sebenarnya sih kalau mau bikin portal itu kan aku juga keinget. Oke, kamu gak pulang malah main HP, ih kamu mah gimana sih. Back to home please. Ada ah ganteng, aku mau kenalan. Tuh mana dia tuh, nih dia. Let's go. Ayo cepet. Aurora tadi keburu pergi. Walaupun dia adult, lebih tuaan dia, saya masih young adult. Gak apa-apa lah ya. Kita gilid dong nih juga nih. Apa sih umur tidak merubah, apa sih kok saya tidak bisa berkata-kata. Ini kayak dari Sims baru ya, aku ngeliat. Halo, saya aturan berubah dulu jadi manusia dulu ya, ntar mereka kaget gitu, shock. Oh, berubah. Walaupun aku versi apa sih? Aku salah pilih aturan disguise self. Ya ampun, kok aku jadi ke kereta Sims lagi. Oke, ini invite neighbors in. Aku mau ini nih kenalan dulu sama AA ini. Kalau aja dia jodohku baru pertama ketemu, semoga dia gak takut ya. Ini kayaknya aku harus ganti deh. Ini kupingnya, kan kita jadi manusia. Kamu tiba-tiba confident tau gak? Confident karena apa? Kayak collectible, okay, yeah. Karena collectible. Hello. Oh no, why? I'm late. No way. Aku telat tau gak sih? Sedih banget sih saya gara-gara kelamaan ini. Okay. Aku invite aja ke sini. Hello, I'm Marco. Please, I'm sorry. Just say apologies. Apologize. Ini pada merah semua. Ternyata tadi banyak yang mau ke rumah. Ada 4 ting. Oke, saya jadinya aku pengen ngobrol dulu sama Amarko. Halo, dia kayak flirty tiba-tiba. Kenapa coba? Tell available story. Kita coba ngobrol dulu bentar deh. Terus perasaan tadi waktunya cepet banget selesai, padahal aku baru invite deh. Aneh banget. Halo Amarko, menurut kalian dia ganteng gak sih? Mungkin dia bisa jadi calonku. Baru main aku sudah menemukan jodoh untuk alien ini. Tapi kita pura-pura dulu ya, dia belum tahu, dia nggak boleh tahu aku ini alien. Jadi semoga kamu tidak nggak tahu. Oke, aku ngopi lagi di sini. Nggak ada gossip about Nightbors. Emang kita udah kenal sama Nightborsnya? Get to know. Kita coba tanya dia tuh trace-nya apa, sifatnya apa, kok
Marco ini, terus discuss neighbor change. Enggak tahu sih, orang kita baru pindah ya. Tell funny story, okay, maybe. Ini biar gak merah banget. Terus reveal brilliant invention. Abis itu discuss interest. Okay, dia neat, suka bersih-bersih. Wah, bagus ini. Oh no, dia ternyata spouse-nya si India kombi. So sad, kok aku gak ngeliat sih. Okay, gak jadi. Fix, aku tidak jadi dia punya spouse. Ini kamera aku kenapa sih? Saya sudah mencoba mendekati, berarti dia bukanlah jodoh. Aurora, okay, Aurora, kamu lebih sekalian kita ke park nyari duit lagi ya. Kita travel, let's go. Olan, welcome to Desert Bloom. Okay, ini dia tempat park yang paling sering aku temuin. Karena aku selalu teringat sama kata-kata Teh Anis, kalau misal nyari duit di The Sims paling banyak di sini. Banyak batu, tapi di sini tidak ada batu. Sekarang belum spawn maybe, but ini selalu banyak biasanya. Okay, jadi saya kan pertama kali mau ketemu sama yang tadi Marco, tapi ternyata bukan calonnya Aurora. Di mana batunya nih, belum spawn. Biasanya di sini banyak banget. Apa kita fishing aja, fishing maybe? Gak ada. Okay, ini dia iPhone. Ini dia. Ayo dik lagi. Aurora semangka. Jangan lupa kalau misalnya kalian suka dengan series ini untuk like, share ke teman kalian dan subscribe aku ya. Thank you. Okay. Ketemu cuma dua. Okay, ini ada lagi. Kenapa saya mesti nyari batu? Kenapa? Karena batu ini lumayan loh. Emang di sini juga banyak batu. Kalau misalnya ini belum bisa di harvest. Frogs juga mungkin. Gak ada frogs. Oke, ini sambil dicepetin Aurora biar kita bisa beli. Dan kamu mau pia, tunggu, wait ya, tanggung. Mana lagi yang belum? Oke, ini tadi aku udah kesini ya. Kemana ya? Ini. Oke, nih. Ada nih, baru spawn nih Mina. Tadi gak ada, baru spawn. Rasanya tuh kalau banyak batu, I'm happy. Sepertinya kita bisa. Tuh muncul. Wah nih. Sampai full ini, ininya nggak bisa ingin lagi kue. Nunggu dulu. Okay, cepet ya. Semangat Aurora. Semangat si alien mencari batu. Okay, who are you dia nih? But he's not my type, so no. Kamu bukannya buruan bengong atau? Okay, kayaknya kita ending dulu ya di part pertama ini. Kina, kali ini kita ending dulu ya di part 1. Aurora Time Machine, sampai jumpa lagi nanti di part berikutnya. Ini si Aurora Mopi. Okay, bye-bye. Hola, jangan lupa untuk di turn on bell-nya di sini biar kalian dapat notifnya ya. Okay.